Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik, jumpa lagi di Lilin Kecil hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan melalui lilin kecil ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan melalui lilin kecil ini. Kiranya Engkau pimpin kami agar kami dapat merenungkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi. Ma, tadi aku membaca kitab Kejadian. Di sana tertulis bahwa manusia semakin jahat dan membuat hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Kenapa ya, Ma, Tuhan sedih? Oh, Tuhan sedih karena manusia tidak taat pada Tuhan dan tidak mau berubah. Dan mereka tetap melakukan segala kejahatan yang membuat Tuhan sedih. Lalu, apakah ada manusia yang taat kepada Tuhan dan mau melakukan segala yang diperintahkan Tuhan? Ada yang taat pada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Keluarga yang sangat taat kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera, Nuh melakukannya dengan keluarganya. Nuh tetap taat meskipun di sekitarnya banyak yang mengejek dan tidak percaya akan perkataan Nuh. Tapi Nuh tetap melakukannya dan tetap taat pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dari air bah. Keluarga kita keluarga yang taat juga kan, Ma, sama Tuhan Yesus. Kita selalu merenungkan firman Tuhan bersama supaya kita tetap dekat pada Tuhan Yesus. Ya, benar, Kak. Keluarga kita juga keluarga yang taat pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan Tuhan Yesus sudah berkorban menghapus dosa kita. Jadi, kita juga harus menjadi keluarga yang taat, keluarga yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan keluarga yang mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu aku dan keluargaku untuk taat kepada Tuhan seperti keluarga Nuh, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.